Oke, sekarang kami sudah gerak daripada Petronas Kilimuranau. Sekarang jam 6.31 menit petang. Alhamdulillah cuaca okey, tiada hujan dan memudahkan perjalanan lah ni. Kering. Kereta pun kurang, lori pun kurang sebab menggali public holiday Christmas. Kami kena bubut, kami kena kejar masa sampai terlupit sebab mau top up minyak. Tapi rasanya memang sempat lah. Sekarang baru jam 6.30. Biasa pun randau terlupit dalam 2 jam hingga 2 jam setengah sahaja. Itu pun santai 80-90 je. Okay, kita jomlah kita teruskan. Kita on spotlight. Okay, jom. Okay guys, alhamdulillah kami sudah sampai di Petron Terlupit pada jam 8.10 minit malam. Perjalanan tadi okey, kena masalah. Semuanya baik. Cuaca pun okey. Belum ada hujan lagi, alhamdulillah. So, lepas ni kami akan singgah di satu restoran, tempat biasa juga. Akan minum sana lah, minum dan solat lah, kena solat. Okay, nanti bapak saya sambung. Okay guys, sekarang sudah selesai solat di sini. Kami tak jadi minum di restoran ni, so kami teruskan ke Sandakan. Dan sampai Sandakan baru ada terus tepak kedai mamak ke mana-mana lah. Sana baru minum-minum. Okay, dorang semua sudah jalan. Macam biasa aku tinggal di belakang, nanti aku kejar dorang balik juga. Okey, sekarang sudah jam 9.25 malam. InsyaAllah sampai Sandakan dalam jam 11 atau 11.30. Okay, jom gerak. Apa-apa nanti saya sambung. Okey, baru gerak dari surau tadi. Untuk spotlight ni lensnya saya buka warna kuning, jadi dia jadi putih begini. Kalau kuning jalan tu basah, okey dia terang. Tapi kalau putih jalan basah memang kurang terang. So alhamdulillah tiada hujan, dipermudahkan. So saya buka dia punya lens kuning, dia jadi warna putih. Boleh tahanlah terang. Puas hati pakai spotlight ni. Diorang semua sudah di depan. Cuba kejarlah. Allah Akbar. Okay, apa-apa nanti kita sambung. Jom kita redah dulu malam yang sunyi ini. Okay guys, alhamdulillah sudah sampai di checkpoint Batu 32 pada jam tadi. Kami dalam stay sini dalam agak-agak dalam jam 10.20 lah kami sampai sini. Korang semua sudah jalan duluan. Aku macam biasa di belakang. Agak-agak setengah jam lagi lah sampai Sandakan, insyaAllah.
minyak tinggal separuh, tidak perlu diisi, memang sampai sana kan juga. Oke, jomlah kita teruskan. Alhamdulillah cuaca oke, tidak hujan. Oke, jom, bismillah. Touchdown di sana kan pada jam 11.15 minit malam. Alhamdulillah semua selamat pergi dan selamat kembali. Tiada kecelakaan ataupun kemalangan ke, motor rosak teruk ke. Paling-paling ringan-ringan sajalah, ejas rantai. Sama tadi itulah hilang satu skru caliper brake. Okay, alhamdulillah untuk konvoi kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Okay, kami sambung minum sini dulu, minum panas, lepas tu baru balik. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe. Okey. Assalamualaikum.